Okey, ini adalah jumlah gol yang telah digolkan oleh pasukan Johor Darul Ta'zim. Ini adalah setakat 14 Julai 2023 daripada Johor Southern Tigers page Facebook. Kita tengok sekarang ni, kalau muka poster ni, paling banyak yang golkan adalah Forest Terry dengan 18 gol. Kemudian diikuti dengan Jackson 12 gol. Arif Aiman 10 gol. Pun memang padu Arif ni, 10 gol. Seterusnya Diago 7 gol. Leandro Velasquez 6 gol. Juan Muniz 5 gol. 4 gol ni berkongsi 2 orang antara Corbin Ong dengan Andrik. Bunyi pun memang padu lah. Dan yang kedua, 2 gol. Ni gol daripada Feroz, Oscar Aribas dan Akhir Rashid. Dan satu gol adalah daripada Syahmi, Jordi Ahmad, Syafiq Rahim dan juga Syafiq Ahmad. Jadi kalau kita tengok pasukan JDT ni, di setiap posisi semua ada dapat gol. Dan paling tinggi adalah bahagian forward lah, iaitu 50 gol. Dan juga midfielder 18 gol. Kemudian defend 8 gol. Jadi pasukan KL City FC kena berhati-hati lah dalam penyediaan untuk final Piala FA ni. Kalau kita lihat, memang semua pemain-pemain JDT ni boleh menjarikan gol dengan kesemua bahagian. Jadi barisan pertahanan KL City kena betul-betul ampuh lah bagi memastikan gawang tidak dibolisi dengan pemain-pemain JDT. Okey, itulah untuk setakat hari ini. Okey.